What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Guys, come on, please clear out. Balik dengan Ricky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 6 September 2021. Time out, geng. Kalian baru saja melihat sebuah video di mana LeBron disambut oleh fans-fans di Italia dengan yell-yell ole, 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 ole. Wah, so LeBron juga happy banget. LeBron juga ikutan gesture tangan ya untuk mengikuti yell-yell tersebut. Tapi memang it was fun though to see that. Dan kita tahu memang NBA sekarang udah global ya. Semua orang pasti akan tahu LeBron itu siapa. Dan LeBron sekarang ini sedang menikmati liburan dulu nih sama istrinya. Off season sebelum mulai training camp nggak lama lagi loh, bentar lagi training camp akan mulai. Semua udah harus balik lagi latihan dengan timnya masing-masing. So this is a good time for LeBron untuk relax dikit lah, relax sebelum harus menanggung beban besar. Kita bisa membawa Lakers juara musim mendatang ini. And of course, gue tadi udah retake ini, gue tadi salah bikin videonya beberapa kali. Jadi gue udah unboxing sebenarnya. Gue mau nunjukin kalian kartu basketnya Marquese Bolden. Ini adalah just tip sebenarnya untuk teman gue di Surabaya. Sorry kok ya, udah gue buka karena gue penasaran juga nih. Ini adalah kartunya, belakangnya dulu lah gue tunjukin lah. Walaupun gak jadi unboxing, gue malu banget nih. Tadi kira-kira harus retake sini ya. Tapi yang pasti ini adalah belakangnya dan depannya. Nah, ada tanda tangannya Marquese Bolden nih. Ini waktu di Duke ya, ini kartunya Prism tahun 2019. So, this is I bought this on eBay. Wah, siapa yang mau just tip lagi nih? But yeah, this is very nice card. I like it a lot. And orangnya baik banget yang di eBay. Dia kirimin banyak banget kartu ekstra, men. Ada Andre Drummond, gue belum buka sih. Coba kita sekalian buka aja kalau gitu ya. Mumpung ada di sini. Oke, ada Andre Drummond. Ini kartunya namanya Contender. Ini ada Shai Gilgeous-Alexander, ada Damian Lillard yang kita akan ngomongin ntar tentang kawinannya. ada Don Russ, ada Jason Tatum, dan kita balik ada Brandon Clark sekarang ini, ada Kyle Lowry, Chris Middleton, MPJ, lalu juga ada si Aaron Gordon, Kyrie Irving, dan Jared Culver yang sudah pindah. Dia pindah kemana ya? Memphis ya. Donovan Mitchell yang kemarin gue salah DM karena ulang tahunnya ternyata tanggal 7 besok, bukan kemarin tanggal 2. Dan juga ada Jimmy Butler. Terakhir ini semua kartu base, but thank you so much dong untuk orangnya baik sekali sellernya yang mau kasih gue kartu basket gratis. Tadi gue mau beli kartu basket NBA Select, tapi gue takutnya nggak nyampe nih karena kan gue tanggal 15 sudah balik kan dari Seattle ke, gue udah pergi ke LA. Gue pengen banget dicoba buka kartu basket lagi. Masih pada nontonin gak sih konten kartu basket? Gue sih udah lama banget sih gak nonton kartu basket. Tapi si NBA Select ini kartunya keren sih. Itu kenapa gue pengen banget sih punya, at least untuk koleksi. But we will see. But yeah, kemarin hari ini baru dapat kabar juga kalau ternyata di Timika itu hotelnya udah habis, guys. Jadi gue belum tahu nih nasib gue gimana untuk ngeliput PON. Didoain aja masih bisa ngeliput ya. Siapa yang mau memberikan gue tumpangan untuk tidur perlu tempat tinggal di sana. Gue nggak tahu sih gimana kondisi hotelnya di sana, tapi semoga sih ada yang terbuka ya untuk kita semua wartawan untuk nginep. Jadi masih tegang nih, tinggal 3 minggu lagi nih menuju Timika soalnya ya. Jadi nanti kita akan update lagi untuk kalian semua. Guys, jangan lupa untuk dengerin podcast di Spotify ataupun juga di YouTube. Kemarin gue menceritakan tentang pengalaman gue meliput basket di Seattle, terutama ketemu dengan Jamal Crawford dan juga Coach Chris Hipas. Jadi kalian kalau mau dengerin bisa langsung aja dengerin di Spotify. And of course, minggu ini gue akan connect lagi dengan Coach Chris Hipas Selasa ini. Tapi belum tahu apakah kita akan bikin konten bareng atau enggak. Tapi sih rencananya minggu ini gue harus narik napas dulu nih, dari tadi nggak tahu kenapa. Tapi minggu ini rencananya gue ingin trash talk dengan Andovida Lopez tentang Lakersnya dia. Of course, Lakers Champions 2022, don't add me. That is so him ya. Yeah. So hopefully dia schedule-nya clear up karena minggu lalu dia sibuk banget katanya, jadi nggak ada waktu untuk bikin trash talknya. Tapi hopefully this week semoga ada free time. And of course gue rencananya nggak tahu kenapa gue tertarik banget loh untuk interview kakaknya Yesaya, yaitu Jeremy Saudale. Jadi Jeremy ini akan bermain untuk tim Papua nantinya di PON. Gue will see, man. Gimana pendapat ataupun juga feedback dari kalian? Apakah kalian ingin gue interview kakaknya Yesaya? Kalian bisa tulis juga di comment section di bawah. So, itu adalah opening dari gue. 4,5 menit openingnya. Comment of the day. Comment of the day, sayangnya kemarin gue gak menemukan komen yang lucu dan juga menarik di timeout terakhir. Karena memang timeout sekarang lagi agak sepi komentarnya. Biasanya bisa sampai 150-an. Sekarang ini sedang tinggal 60 atau 70-an gitu. Jadi, hopefully di episode kali ini komentar kalian akan banyak agar gue bisa pilih comment of the day again on the next video. But shout out to everybody. Of course, thank you so much semuanya selalu support Timeout setiap harinya. Walaupun lagi beritanya sepi-sepi, tapi kemarin yang di Andre Jordan pun juga bisa 9.500 viewsnya. So I really really appreciate everyone. Langsung sekarang kita ke berita pertama. Lester Prosper saying F you to all the haters. Sampai salah gue pakai bahasa Inggrisnya. Ulang lagi, Lester Prosper saying F you to all the haters. Karena kita tahu Lester Prosper itu kemarin itu mendapatkan banyak sekali kritikan setelah di game pertama hanya 4 poin. Tapi di game kedua, dia balas dendam. 25 poin dan juga 6 rebound. Walaupun timnya belum berhasil menang, tapi at least dia memberikan performance yang kita sangat expect sekali dari Lester Prosper setelah dia latihan bareng dengan Hassan Whiteside, Andre Drummond, lalu juga beberapa pemain NBA lain seperti Jimmy Butler. Dia juga latihan sama Jimmy Butler. So, I think di game pertama itu dia lebih ke transisi. Dia baru nyampe mungkin di Meksiko juga, adaptasi, kenalan dengan temen-temennya. Juga mungkin masih malu-malu kali mainnya di game pertama. Tapi di game kedua kemarin, he looks good, man. That jumper looks good though. Dia 3 point beberapa kali dan juga ada mid-range jump shot juga. Jadi kadang-kadang gue tuh suka kesel aja sih kalau ngeliat orang ataupun juga netizen ya, ada yang mencaci maki ataupun juga menjatuhkan seorang Lester Prosper. Karena menurut gue kenal Lester secara personal. Gue pertama kali kenal Lester, dia langsung minta baju No Limits. Jadi gue ceritain, dia langsung minta baju No Limits. Dan next time gue ke latihannya timnas, dia pakai baju No Limits gue. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut gue tuh langsung kayak bilang, wah ini orang sih orang baik sih menurut gue. Bener-bener mau support banget. Even gue brand lokal gak ada yang kenal, men. Maksudnya brand No Limits di Amerika juga gak ada yang kenal, tapi dia mau pakai brand gue tuh menurut gue sesuatu banget dari seorang Lester Prosper. Dan dari situ gue langsung respect sih kepada dia. Dan itu kenapa menurut gue Lester is a great guy, man. Always giving great vibes kepada semua orang. Dia pun juga mau belajar sekali tentang culture-nya Indonesia. Jadi whatever it is, gue akan selalu support untuk Lester Prosper. Dan itu gue pelajari sih di Amerika. Gue gak akan munafik lah, di Amerika juga ada orang yang suka menjatuhkan orang dan juga ada yang negatif. Tapi selama ini yang gue ketemuin di Seattle itu lebih banyak itu menutup lah, menutup yang negatif energi. Karena banyak banget orang yang di sini positif energi dan selalu support satu sama lain. Seperti yang gue harus sedang lakukan di Instagram gue sering banget nge-repost orang di Instastory gue karena mereka juga repost gue. Jadi ini bener kayak ntar domino efek kali ya, kalau satu sukses semuanya sukses juga nantinya. Jadi itu adalah menurut gue hal yang luar biasa banget yang gue pelajarin di Amerika sekarang ini. Jadi itu kenapa gue akan selalu support Lester Prosper. Of course gue akan support juga Marquese Bolden nantinya, karena ya semuanya masih merepresentasikan Indonesia sih. Jadi hopefully next game timnya Lester akan menang dan juga Lester bisa 30 poin. Amin. So, sekarang kita pindah ke NBA. Di NBA of course gue mau say congratulations dulu kepada Damian Lillard yang baru aja married weekend ini. And of course gila banget, partinya lit banget. Ada Snoop Dogg, ada Common yang perform, lalu juga CJ, wow jasnya biru cuy. Keren juga nih. Terus ada Draymond yang udah joget-joget terus di partinya Damian Lillard. So I'm very happy untuk Damian Lillard. Semoga langgeng ya. Selamat datang, welcome to the group, bro. Welcome to the marriage life. Of course Damian Lillard kita tahu bersama Portland Trail Blazers semoga akan stay lah ya, gak akan pindah-pindah. But man, I wish I could be in that party though. Woo, that party was crazy. But yeah, ngomongin pemain yang sempat digosipin ke Portland Trail Blazers dan juga mungkin ditukar dengan Damian Lillard. Langsung kita bridging ke sana. Dia adalah Ben Simmons. Ben Simmons sekarang fotonya lagi pamer-pamer mobil baru tuh kayak Ferrari Spider ya. Tapi Ben Simmons kabarnya bisa kena denda 1,3 juta US dollar kalau dia nggak datang ke training campnya Philadelphia 76ers. Training camp kapan ya? Training camp mungkin akhir bulan ini kali ya. Akhir bulan ini mungkin ada training camp sih, karena awal bulan depan udah pre-season guys. Jadi udah nggak berasa nih, bentar lagi NBA season akan mulai. Tapi Rich Paul sama Ben Simmons kayak cuek aja, kayak NBA bilang mau nge-fine mereka juga kayak udah siap lah, 1,3 juta US dollar nggak ada artinya lah ya buat mereka. Tapi gila sih ini menurut gue si Ben Simmons bener-bener udah maksa banget untuk keluar dari Philadelphia 76ers sekarang ini. Dan ada yang nge-tweet, wah seberapa baiknya nih Ben Simmons mau balikin uangnya yang dia colong dari Sixers. Ngakak keluar gue tadi pas baca tweet itu, tapi si Ben Simmons sih cupu banget men, cupu banget asli menurut gue. Dimana udah lawan Hawks nggak show up, lawan Hawks kagak, bolanya kagak didang lah, dioper. Sekarang dia kagak berani balik lagi Philadelphia 76ers, malah minta pindah. Menurut gue tuh mentalnya cupu banget sih untuk si Ben Simmons. Padahal Joel Embiid kayaknya udah bener-bener welcome banget sih untuk dia balik lagi ke 76ers dan udah siap banget. Dan kalau gue jadi Sixers sih, gue turunin lah harganya lah, daripada lu minta banyak-banyak kagak ada yang mau kan. Ini turunin terus gue minta veteran point guard, karena menurut gue timnya si Sixers sudah oke banget ya. Ada Tobias, ada Joel Embiid, lalu ada Matisse Thybulle. Tiga itu aja udah oke banget. Terus ditambah lu masih ada Tyrese Maxey yang young and upcoming. Mungkin I miss somebody on the Sixers. Lalu kita tahu juga ada Andre Drummond, tambahannya mereka gitu. Tapi man, gue rasa mereka cuma butuh point guard aja sih. Kok mereka punya point guard veteran, kayaknya timnya mereka bisa compete sih di Eastern Conference ya. Mungkin tuker aja lah ke Cavaliers lah, kasih lah Ben Simmons ke Cavaliers, tuker sama Ricky Rubio. Gue ambil, gue kalau jadi Sixers sih Ricky Rubio mungkin minta tambahin, kalau nggak Darius Garland, kalau nggak bisa tambahin si Isaac Okoro. I think that is fine with me sih, cuma kita lihat aja ya kira-kira kapan nih si Om Ben Simmons mau pindah. Kelamaan fans NBA udah pada nunggu-nunggu semua, lama-lama kelewatan juga nih si Ben Simmons sih menurut gue sama si Rich Paul. Tapi itu adalah dari Ben Simmons dan Rich Paul. Sekarang kita pindah ke Luka Doncic. Wah, ini yang lebih positif lah beritanya, dimana dia upgrade lapangan masa kecilnya di Slovenia. Happy banget sih ada pemain sekelas Luka Doncic yang balik lagi ke hometownnya dia, ke lapangan yang masa kecil dia di situ latihan, nembak-nembak sama dia, dibagusin, di refurbish. Wah keren banget sih lapangannya. Bisa nggak ya one day kita kesini ya? Bikin travel for basketball gitu kalau bisa one day. Dan kemarin ini juga Luka release his own logo. Wow, logonya dia keren sih nih, keren banget. Gue sih suka banget logonya. Menurut gue logonya logo Nike banget sih, tapi very futuristic juga. Dan ini akan ada di logo Jordan 36. Wah, udahlah take my money lah, ini keren banget menurut gue. Kemarin gue habis beli t-shirtnya Subert juga, beli celananya Donovan Mitchell. Bokehnya bokeh banget, tapi ntar kita unboxing lah, kita unboxing bareng di Time Out lah ya. Shoppingan gue terakhir nih sebelum balik ke Indonesia. Tapi ini sepatu Jordan 36-nya sih menurut gue kelihatannya enak dan juga desainnya gue suka sih. Kalau menurut kalian gimana, kalian bisa tulis juga di comment section di bawah. Dan sekarang gue lagi nyari baju Manchester United dengan nama Mason Greenwood dan juga baju Inggris dengan nameset Lingard. Tapi kagak tahu belinya di mana. Di Jakarta ada yang jual ya, tapi kayak agak susah sih nyari di Jakarta. Kok di Amerika mahal banget men. Di Amerika jersey bola 2 juta guys. Ouch. Oke, itu dari NBA. Sekarang kita pindah ke Liga Jepang, B-League. Wah gila, Liga Jepang sih bakal banyak fansnya season depan ini. It's gonna be lit man. Gue suka banget sih seberapa pinternya Liga Jepang ini dengan mereka bisa buka ASEAN import. Gue rasa IBL perlu sih. IBL mungkin 2 season lagi mereka harus memikirkan move yang dilakukan sama si Liga Jepang ini. Harusnya sih IBL harus ada sih, kalau nggak ASEAN, ASEAN deh gitu loh. Maksud gue ini bisa menarik banyak sekali viewers ya dari luar negeri menurut gue untuk bisa nonton IBL. Jadi B-League of course banyak sekali pemain Filipina. Terakhir gila, ini akan narik penonton banyak banget nih orang, itu Kobe Paras men. Dia akhirnya masuk juga ke B-League setelah bergabung dengan Niigata Albirex. Jadi Kobe Paras main ini banyak gosipnya akan coba di Amerika atau mungkin juga Australia. Akhirnya tapi dia memilih ke Liga Jepang. Dan man, Kobe Paras ini gue aja pengen nonton. Gue sebagai orang Indonesia pengen banget ngikutin Kobe Paras nanti di B-League. Dan gue yakin orang Filipin semua akan nonton lah ya. Udah ada si Ray Parks Jr. bersama Nagoya Dolphin, lalu juga masih ada Javi Gomez Deliano, lalu ada Kiefer Enter di Ravenna, and of course ada Kobe Paras. Man, Filipin sih pemain banyak sih di Liga Jepang ya. Dan ini menurut gue pinter banget, karena lo tau lain orang-orang Filipin yang suka basket seberapa banyak, dan itu akan sangat berdampak bagus sekali untuk viewers. Katanya kok ada di YouTube ya. Kalian kasih tau gue nanti apakah bisa nonton B-League di YouTube. Tapi setahu gue sih bisa di YouTube ya B-League. Jadi gue akan ngikutin, dan seasonnya itu kayak akan mulai Oktober 2 nanti. And of course pre-seasonnya kalau hal minggu ini udah mulai, tapi gue nggak tahu kapan pemain kita akan bermain. Kayak Brandon udah nyampe di Jepang, so yeah, we gonna support Brandon of course. Brandon aja main di Liga Jepang, netizen Indonesia udah berapa banyak gitu, ntar ya akan nonton juga pasti dan akan komentar juga pasti di YouTube-nya B-League. Kita udah nggak sabar melihat komentar-komentarnya nanti di sana. But just a smart move man from the B-League. Ini juga sekalian introducing their league juga ke seluruh Asia sekarang ini menurut gua. So I'll be waiting for that man, I cannot wait to watch everybody play in the B-League. So yeah guys, itu aja sih untuk timeout gua hari ini. Gua sih udah siap jadi fansnya B-League. Kalau kalian gimana, kalian bisa tulis comment section di bawah. I am so excited about that. And basketball season about to start guys in 1 month. Dan kita akan banyak lagi berita membludak di timeout nantinya. Dan gak sabar sih untuk ngomongin timeout kepada kalian semua, ngomongin berita basket lagi kepada kalian semua. So guys, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, and I'll see you guys again very soon. Peace out.